What's up guys? So video kali ni adalah saya nak review USN Way Blue Lab. So make sure korang stay tuned untuk video ni sampai. Yang di request oleh ramai antara korang minta saya untuk review USN Blue Lab. So basically, sebelum tu kita discuss dulu tentang jenama USN ni. So siapa yang tak tahu, USN ni adalah jenama brand daripada South Africa. Kemudian brand ni di dibuat masuk lah, ataupun saya tak pasti sama ada di jenama South Africa ataupun dia dibuat di South Africa. Kemudian brand USN ni ambassador dia dulu adalah salah satunya Ryan Terry. Tapi Ryan Terry sekarang dia dah dengan MyProtein. Okay, sebab masa saya dulu, masa saya belajar di United Kingdom, masa saya belajar di UK dulu, brand USN ni memang ada kat sana. Tapi brand USN ni tak se-famous macam jenama MyProtein, okay? Brand USN ni ada lah, tapi saya tengok lah market-market dekat situ, brand-brand yang famous adalah betul-betul yang famous di Europe waktu tu adalah MyProtein. USN ni macam orang kata, dia macam kenal tak kenal tau. Banyak orang tak kenal juga dengan brand USN ni. Saya pun pernah try brand USN dekat UK, dekat UK betul. Tapi compare dengan MyProtein, saya lagi prefer produk MyProtein lah. Cuma dekat Malaysia, saya tengok brand USN ni famous. Saya rasa macam dekat Malaysia lagi famous brand USN daripada USN di UK. So saya tak tahu juga lah macam mana kan. Mungkin sebab marketing dekat Malaysia ni lah. So, kita tukar dulu soal marketing. Kita nak tengok dulu adalah, kita nak tengok tentang produk. Okay, so brand USN ni saya beli harga dia, yang ini adalah RM200. Dalam ni ada 62 serving, okay? Ada 62 serving, ada 23.6 gram protein per satu serving. Yang ini flavor, tak flavor, saya akan discuss tentang flavor ni lepas ni. Kemudian, macam biasalah standard. Saya tengok dekat sini, amino acid standard. Tak ada macam apa-apa yang mencurigakan dari segi amino acid. So itu adalah benda thumbs up untuk kategori Blue Lab. Okay, so saya review ni Blue Lab saja, bukan semua jenis produk USN. So yang review ni hanya apply kepada produk yang saya pegang sekarang ni. Okay, apa lagi? Yang ini campuran 3 jenis protein, isolate, hydrolysate dan juga concentrate. So untuk harga 200, kita boleh estimate lah. So memang saya kata, sebab tu saya kata standard di international, produk di bawah 200 susah untuk kita dapat produk whey protein isolate. Sebab tu saya kata bila ada setengah produk jual whey protein isolate harga murah, korang kena make sure bahawa itu sebenarnya bukan protein spiking lah. Sebab ada tendency ataupun kemungkinan yang itu sebenarnya protein spike. Apatah lagi company-company besar macam USN, Optimum Nutrition, diorang kalau diorang betul-betul boleh buat produk tu jadi lagi murah, diorang memang ada capability sebab diorang punya order besar dan diorang boleh reduce cost dari situ. Apatah lagi produk-produk lokal yang boleh jual harga murah, bentuk menimbulkan persoalan lah dari segi jenis bahan-bahan yang digunakan. So macam produk international RM200, range RM200 untuk dapat 3 jenis protein, isolate ada sikit, hydrolysate, concentrate. So saya rasa untuk harga ni okay. Okay, okay, kalau kita tengok pun dari segi ingredients, kita nampak ingredients saya campuran 3 tadi. Macam saya sebut, saya malas nak sebut lagi. Saya akan tunjuk video juga, korang boleh tengok dekat situ. Korang boleh tengok dekat label, saya akan tunjuk. Korang boleh tengok calorie per serving semua dan bla 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 bla. Okay, tanpa membuang masa, amino acid profile, standard amino acids. Tak nampak macam ada dekat sini amino acid, saya tak nampak lah amino acid. Dia tak ada tambah, tak ada tambahan apa-apa jenis amino acids, tak ada tambahan creatine. So bagi saya ini jenis ideal protein lah kalau korang nak cari protein. Cuma bug flavor guys, bug flavor, saya nak cakap bug flavor iaitu jenis text ni, okay? Flavor text ni, specifically flavor yang ni. Okay, saya rasa flavor ni out. Okay, flavor ni fail. Saya rasa flavor ni tak sedap. Sebab bukan saya saja try, tapi saya dah bagi try Abu juga untuk try juga. Dan dia rasa flavor ni macam tak kena tau. Dia macam serba tak kena. Untuk USN keluarkan flavor ni, saya rasa macam agak fail lah untuk diorang keluarkan flavor ni. Tapi flavor lain, saya pernah try coklat lain, yang itu okay, yang itu sedap. Tapi yang ni memang tak sedap. So kalau korang nak beli, korang tolong jangan beli yang flavor text ni. Kalau korang beli, korang try beli coklat flavor yang lagi satu, yang ada macam gambar aiskrim sikit kalau tak sedap saya. Yang itu saya dah pernah try juga, yang itu sedap. So berbandingan ni, yang ini tak sedap guys, korang kena try flavor lain, okay? So text out, flavor saya bagi 4/10. Dari segi dia punya smoothness, protein, okay lah standard, tak adalah nampak macam benda yang apa-apa nampak menarik ataupun nampak premium, biasa saja. Dari segi protein, standard lah, saya rasa standard protein. Tapi dari segi flavor, memang out. So kalau value wise, saya akan compare, saya akan dapat produk daripada Nutrition Pro hari Isnin, Selasa macam tu.
diorang akan hantar diorang punya way juga, dan kita akan compare, kita akan tengok sejauh mana perbezaan antara metabolics. Dan kita pun tahu dekat Malaysia ni famous sekarang dua kan, dua brand yang tengah top, iaitu MMX dan juga USM. Okay, USM berbanding metabolics, MMX kita akan review dalam video yang akan datang. So saya tengok dari segi label, MMX nampak sangat menarik juga. Nampaknya macam ada potensi untuk lebih menarik daripada USN ni. So kalau korang masih nak beli whey, tunggu hari Senin, jangan beli dulu. Make sure tekan subscribe dan jumpa pada video akan datang. Stay tune, jumpa korang dekat next video.